Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Raja Mangala, Thailand. Jelang laga Liverpool melawan Manchester United, kondisi terkini Stadion Raja Mangala sudah sangat siap untuk menggelar match tersebut. Di mana terlihat pada kemarin, pemain kedua kesebelasan mulai melakukan uji coba lapangan di Stadion Raja Mangala. Untuk tim Manchester United melakukan persiapan ataupun pemanasan uji coba lapangan pada sore harinya, di mana nampak para pemain bintang Manchester United sangat menikmati latihan atau uji coba lapangan di Stadion Raja Mangala. Begitupun para pemain Liverpool yang melakukan uji coba lapangan atau latihan di Stadion Raja Mangala di malam harinya. Nampak para penonton sangat antusias dan bahagia, bisa melihat langsung para pemain idaman mereka latihan di Stadion Raja Mangala. Untuk rumput Stadion Raja Mangala, nampak pola refleksi cahayanya sudah sangat jelas kelihatan dan permukaan lapangan sungguh merata. Apalagi polanya sangat jelas dan sudah mirip dengan rumput lapangan di Stadion Liga Inggris. Saat latihan pun, semua LED perimeter menyala, baik itu di tribun tier 1, 2, dan 3. Sementara itu, untuk single seat tambahan nampak sudah tertata rapi di pinggir lapangan, sehingga jarak penonton ke lapangan nanti begitu dekat seperti stadion-stadion non-atletik lainnya. Tentunya, ini merupakan hal yang sangat bagus untuk dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan menutup lintasan atletik dan memberi kursi tambahan, sehingga kapasitas stadion bertambah dan tentunya tiket di pinggir lapangan harga jualnya lebih mahal dibandingkan tribun tier 1 dan 2. Diketahui, harga tiket pertandingan Liverpool melawan Manchester United ini terbagi beberapa kelas, dan yang paling murah seharga 5.000 baht atau setara dengan 2 juta rupiah, dan yang paling mahal 25.000 baht atau setara dengan 10,4 juta rupiah. Pertandingan Manchester United melawan Liverpool ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman-teman di Indonesia bisa menyaksikan melalui layar kaca televisi yang disiarkan langsung oleh Indosiar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.